Okey, assalamualaikum. Sekarang Mama Lina ada di kampung. Kat Puchong ya. Mama Lina nak cuba zoom benda ni. Puchong ya, kampung Mama Lina. Inilah dia burung Puchong. Dekat dalam parit. Dulu parit tau, tapi lepas Puchong ni kampung ni masuk bawah Majlis Bandaran Subang Jaya, dia dah buat jadi longkang. Dulu parit ni, Mama Lina kecil-kecil dulu berkubang dalam ni. Bila hujan aja air penuh, kita orang akan berenang dalam ni. Ha, pada yang tak tahu, mana dia? Ha, tu dia. Itu dah burung Puchong. Nampak tak? Burung Puchong. Tak boleh besar lagi. Ha, tu dia burung Puchong. Itulah di mana Puchong mendapat namanya. Dulu dekat Puchong ni, dekat kampung ni ada sungai mati, sungai Kelang yang dia jadi sungai mati. Ada banyak burung Puchong ni. Burung Puchong ni dia suka hidup di kawasan yang wetland lah. Sebab itu Puchong mendapat nama dari burung Puchong. Bukanlah dapat nama dari pocong macam orang-orang yang tak tahu, yang bercerita tu. Ramai yang tak tahu ilmu, tak berilmu, dia cakap Puchong berasal dari pocong. Sebenarnya salah. Eh, kucing nak tangkap pula si burung Puchong tu. Ha, tu dia burung Puchong kita. Tu dia. Dia lebih kurang macam bangau, tapi dia kecil sikit. Ada juga yang warna coklat ni.